Scan, restart. Katanya ada gambar matic. Oke. Semua baik-baik aja. Oke. Gak ada error. Vestanya sudah tidak ada error. AC dingin. Nah. Nah, hanya pas mau pergi gitu kan. Sama cuma ini no. Airbag. Gambar airbag sama ini. Ya udah nanti di scan we. Dihapusan deui. Tapi bagus dah. Mana kan dia kan tadi kedengaran. Heeh. Iya beda tuh suara nage. Itu 14. Pengisian bagus. Bocor air enggak ada. Oli ini harus ganti oli nih buru-buru. Ini Ford Fiesta. Ford Fiesta, ayo indikator naon, Jack, ngurung Jack. Oh, wow, indikator otomatis. Jadi mah kekerucuman ari eta teh kekerucuman nya. Tuh. Nanya kekerucuman nya. Tuh gambar rem tangan jeung eta kekerucuman. Tuh jek rek. Tuh, gila-gila. Tuh. Nya. Di lampuan kerucut man aneh sih, ah sini gerak ini di kamera salah kulit. Segitunya tuh KB sama itu rem tangan kamera ya HP-nya nama. Oh, kunaon gitu. Resolusi. Ini Ford Fiesta ya tadi. Bisa bagus. Tadi nggak hidup katanya. Udah lama. Bro, scan heula mendingan, Jack. Duduknya nggak bener ini, ada kuk. Motor pom. Kok ada trouble, Ford Fiesta itu suka ngasih tahu ya di speedo. Tapi di speedonya nggak ada indikasi, nggak ada indikator yang nyala, cuma berkedip doang. Scan juga ini aman kayaknya.
Kayaknya remnya lama turunnya. Bisa DTB nih. Kalau enggak di restart. Scan restart juga sembuh ini. Untuk Ford Focus kalau ada yang kendala seperti ini tuh harus di scan ya. Terus scan terus restart. Insyaallah normal lagi. Tunggu kipasnya belum nyala, ini takutnya kipasnya mati. Kipasnya mati bahaya nih. Kipas mati bisa susah hidupnya. Biasanya kalau mobil Eropa itu kalau kipas mati temperatur mesinnya mulai naik, dia langsung short off ya, short off. Kalau enggak bisa dibilang cut off engine, jadi dia langsung mati ya. Nunggu temperaturnya ini dingin, nah baru dia bisa starter lagi, bisa hidup. Oke, kita tunggu dulu. Sesuatu ini mobil Ford Fiesta. AC ya, pareman kipasnya pare, pae, pareman Jack. Oh, urung. AC ya. Oke. Sambil scan ya, semuanya akan baik-baik saja. Ini harus di restart. Restart mogok, cukup di restart, sembuh. Semua kan baik-baik saja. Oke, selesai ya. Ford Fiesta. Kendalanya katanya nggak hidup. Udah berapa hari. Cukup di scan, restart. Katanya ada gambar matic. Oke. Semua baik-baik aja. Ada error, Vestanya sudah tidak ada error, AC dingin. Nah, adem. Di sini nggak ada tanda engine error juga, nggak ada indikator lain yang nyala ya, itu rem tangan. Kita apa? Rem tangan. Semua baik-baik aja.
Di sini juga nggak ada display yang menginformasikan mobil Fiesta rusak atau ada trouble ya. Di sini udah nggak ada. Oke, Ford Fiesta. Tadinya sih mogok-mogok gitu, katanya nggak hidup. Efek teh, puyem ketan. Oke, matiin. Kita tes lagi. Everything okay pokoknya mah. Di perumahan naon ieu teh? Pokoknya mah di Cikoneng lah. Di lemur pokoknya. Oh, di lemur aja ada yang punya Ford Fiesta. Pokoknya mah kabupaten, tapi tenan naon lah. Mang marurah sih kabupaten mah. Oke, sekian dan terima kasih ya. Semoga bermanfaat.